Uh, keposek beserta anggota gagalkan aksi balap liar yang taruhannya diperkirakan 70 juta yes halo guys welcome back to mojang speed balik lagi di youtube channel mojang speed apa kabar teman-teman semua bang mojang harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat tetap fit dan gas terus tentunya Oke, okay, di video kali ini Bang Mojang uh, bakal uh, diskusi ajak teman-teman diskusi ya. Jadi video kali ini Paul akan kita cuap-cuap aja. Jika teman-teman gak suka diskusi silahkan di close aja videonya atau di skip nggak apa-apa. Jadi ada masalah yang lagi uh, hot banget ya atau yang lagi dibicarain banget khususnya buat teman-teman yang ada di low tim. Jadi uh, ini adalah salah satu kejadian menimpa salah satu tim di Lombok Timur yaitu Berkasnek. Dimana kemarin sore mereka ketangkep motornya dan dibawa ke pol polsek dulu kayaknya ke polres sekarang jadi Jumat pagi ini Bang Mojang tadi ngecek-ngecek WhatsApp gitu ya apa namanya lihat salah satu uh, story WhatsApp dari Om Buleng Kocet jadi kurang lebih captionnya dia itu caption dari Om Buleng gitu ya dia cuma mau nyeting bukan mau balap liar Yesunya taruhan 70 juta jadi Bang Mojang itu penasaran gitu ini mau balap liar 70 juta gimana maksudnya gitu ya dan ternyata setelah Bang Mojang teliti uh, info nya kalau motornya berkas nek itu ketangkap kemarin waktu nyeting oke okay, kita bahas dulu ya kejadian seperti apa kita breakdown dulu kejadiannya jadi kemarin sekitar kamis siang atau sore uh, berkas nek mau uh, lakukan setting untuk MX FFA mereka dan EV200 nya uh, belum beres setting atau reset mereka itu ketangkap karena ada uh, dari kepolisian datang di situ. Uh, ini dari infonya polsek dari Labuan Haji gitu ya. Yang bikin jadi makin rame yaitu adanya salah satu situs berita yang memberitakan tentang masalah ini gitu ya. Kita bakal bahas itu di video kali ini uh, bahas isi berita dan bahas uh, apa sebenarnya sih yang terjadi di situ karena agak sedikit. Apa ya, uh, keliru kayaknya si beritanya. Oke, kita langsung ke layar teman-teman. Nah, jadi kurang lebih beritanya seperti ini, ini dari uh, LGMI. Makanya, salah satu lembaga berita begitu, lembaga Garuda Muda Indonesia, dot Ini bawangnya nggak tahu ya uh, segimana validnya, tapi ya kita anggap saja ini cukup valid, gitu ya. Uh, situs berita yang cukup valid gitu, oke. Jadi kalau dari judulnya sendiri, uh, keposek beserta anggota gagalkan aksi balap liar yang taruhannya diperkirakan 70 juta. Oke, teman-teman lihat seperti ini. Uh, ini uh, apa? Uh, timnya Orca Snake dengan dua motor mereka dan bensolnya di sini. Teman-teman lihat uh, waktu putu mereka lagi ditangkap ini kelihatan lagi dinaikin di motor dan di pols Polres kayaknya nih Polsek apa Polres ya Kayaknya si Polsek. Oke, okay. uh, jadi intinya adalah isi berita ini uh, pihak polisi menggagalkan aksi belak liar dengan perkiraan taruhan 70 juta itu toin pertama, terus uh, motornya diamankan dan pemuda yang diamankan merasa merasa melawan gitu ya. Uh, ketiga Katanya ini banyak laporan dari uh, masyarakat kalau memang sering terjadi aksi balap pria di situ. Dan uh, sebagai barang bukti mobil FVV, uh, mereka bawa teman-teman dari berkasnek bawa motornya pakai mobil FVV. Uh, dan dua unit motor mereka Satria FV200 dan jupiter MX FFA-nya itu dan 6 liter bensol serta satu buah. Kenal racing diamankan. Itu kurang lebih sih dari berita ini. Nanti Bang Muji yang taruh. Linknya di deskripsi juga teman-teman bisa uh, baca sendiri juga uh, isi dari beritanya. Oke, okay. kita break dulu ya kita bahas satu-satu dulu uh, dari isi berita ini. Emang ini Bang Bojeng uh, sudah kontak Ramadi atau Pak Felix, cuman belum bisa dibalas mungkin karena memang masih uh, cukup sibuk ya ngurusin ngurus uh, motornya. Oke, okay, kita bahas satu-satu. Uh, Poin pertama tadi uh, polisi menggagalkan aksi balap liar dengan perkiraan taruhan 70 juta. Jadi ini setahu bang Monjeng ini belum ada info apa-apa tentang taruhan laga sampai 70 juta. Jadi kemungkinan besar, kemungkinan besar ini perkiraan bang Monjeng aja nih. Nanti bang Monjeng bakal klarifikasi ke Rama Felix atau Ramadi atau tim yang berkesnek. Kemungkinannya ini bang polisi itu salah paham atau si media yang menulisnya salah paham. Di mana bukan perkiraan taruhan 70 juta kemungkinan ini kemungkinan menurut bang Monjeng aja nih perkiraan aja ya 70 juta itu harga kedua motornya mungkin saat mereka e, istilahnya e, apa melakukan pembelaan gitu ya kalau motor ini bukan motor yang abal-abal bukan motor-motor yang gimana-gimana kalau motor yang cukup mahal sampai harganya kalau ditotal bisa 70 juta dua motor ini mungkin sehingga Uh, si media atau pihak polisi salah tangkap mereka anggapnya ini perkiraan antaranya 70 juta itu sih menurut Bang Munjeng teman-teman bisa juga terus di kolom komentar gimana pendapatnya untuk poin pertama ini artinya ini nggak mau balap liar mereka mau cuma nyeting motor aja riset motor aja gitu ya karena Bang Munjeng tahu uh, berkas snack itu atau orang, orang itu salah satu mekanik yang melakukan dyno test dia melakukan dyno test biasanya dulu sebelum ke setting benerannya setting di lapangan jadi dia bukan uh, yang langsung beres motor langsung di setting gitu. Dia selalu kalau yang bang lihat di aktivitas mereka lakukan dyno test. Jadi uh, apa di running di dyno dulu, baru di test di jalan raya gitu ya. Dan itu motor mereka dua-duanya sama, motor mereka barang gitu dan nggak ada musuh lain di situ juga. Maksudnya lagi sepi, memang mau aja mereka. Jadi itu itu yang menurut bang Munjeng ya. Jadi Uh, kita lanjut ke poin kedua. Motor diamankan dan pemuda berusaha melawan. Kalau ini mungkin Mojang nggak bisa komentar banyak karena nggak di, di keja posisi kejadian langsung, tapi kalau Mojang boleh uh, perkirakan mungkin ini maksudnya melawan yaitu mereka ya berargumentasi lah. Mereka di sana lagi ngapain bukan lagi balap liar mungkin ya karena belum bisa terkonfirmasi karena Om Ramadi belum bisa balas. Chat bang mungkin mereka mer dibilang melawan karena mereka berargumentasi, kalau mereka lagi setting aja bukan balap liar dan nggak uh, ada circuit juga mau nyeting di mana gitu kan, mereka sudah dino sudah uh, apa reset gitu dan mereka mau coba motornya gitu entah itu memang belum ada IP tapi kan tetap jalan terus. Oke, okay, setidaknya itu menurut bang Monjeng, ya ya. lanjut ke E, poin ketiga yaitu banyak laporan dari masyarakat. E, nah, kalau yang ini, bangunnya nggak tahu ya. Karena kemarin sempat juga ada oknum masyarakat di sana, nggak tahu itu dari e, masyarakat mana. teman-teman mungkin sudah tahu juga, sempat ribut kemarin masalah parkir liar. Kemarin ditarikin buat yang nonton itu, kalau salah lima ribu, terus buat motor yang lari itu berapa ratus gitu. E, jadi, e, mereka bilang sudah aman. Jadi, apa ya istilahnya ya? Itu juga kemarin ada oknum masyarakat yang begitu. Nah, yang terakhir masalah barang bukti yaitu sepeda motor satu review itu benar, review 200 mereka, Jupiter mx, FFA mereka, kayaknya kalau dilihat dari gambarnya itu memang Jupiter mx e, FFA nya berkas neck terus 6 liter benzo dan satu buah knalpot racing ini nggak tahu ya mungkin kalau satu buah knalpot racing ini karena buat risetan ya biasanya mekanik itu atau tim itu biasanya bawa lebih dari satu knalpot kalau memang mereka, kalau memang mereka pengen riset pakai uh, dua knalpot yang berbeda gitu ya jadi sisanya itu uh, tiga poin utama dari si berita ini Oke okay. uh, kita bahas uh, jadi permasalahan sih gini uh, bangunnya tidak membenarkan balap liar ya uh, itu memang salah silanya namanya juga ilegalis sudah liar ilegal gitu ya? Memang channel ini juga salah satu channel yang kadang, bukan kadang ya, sering juga menayangkan balap liar, gitu. Tapi ya, mau gimana lagi, memang karena eventnya juga lagi nggak ada, lagi pandemi seperti ini, dan itu di di poin itu memang bangunnya nggak bisa bilang kita benar, gitu ya. Memang kita nggak boleh balap liar sebenarnya. Oke, terus yang kedua masalah saling setting-setting tadi ya, ya gimana kita? Kita mau bilang gini, jadi masalah setting ini menurut bang Monjang kan setting itu belum tentu buat liaran aja. Jadi orang setting motor itu buat reset, bisa jadi buat reset. Jadi pengen tahu uh, setelah dilakukan reset itu pengen tahu hasilnya gimana. Setelah dilakukan hasil dyno pun mereka belum bisa puas kalau belum bisa dicoba feelnya langsung di lapangan. Dyno kan mungkin lebih ke mesin ya. Nggak tahu nanti rangkanya gimana dan lain-lainnya gimana. Nah terus kalau mau setting di sirkuit-sirkuit nggak sirkuit, ada, mau di mana gitu ya. Jadi solusinya apa gitu. Jadi Bang Monji juga tanya balik ini kira-kira gimana nih solusinya gitu. Para mekanik mau riset, tapi di mana gitu area yang diperbolehkan. Bang Monji rasa teman-teman ini kalau ada area yang bisa resmi gitu, eh uh, bar bayar pun kayaknya nggak masalah gitu. Jadi kayaknya segitu ya menurut Bang Munjeng, breakdown dari masalah ini dan sore banget Om uh, um Ramadi belum bisa dikontak, mungkin lagi diurus motornya. Tolong Bang Monceng minta pendapat ke suhu-suhu yang sudah lebih lama di sini gimana menurut teman-teman semua untuk solusi ya ataupun sekedar diskusi di kolom komentar gimana uh, ini masalah klasik ya sering banget terjadi gitu gimana pemecah uh, pemecahan masalahnya gitu. Bang Monceng rasa cukup untuk video kali ini. Uh, thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like ya teman-teman suka videonya, di subscribe channel Monceng Speed, jangan lupa komen juga bakal Terlalu diskusi di kolom komentar, gitu ya? Oke, okay. uh, sampai ketemu di episode-episode lainnya. Have a great day, and ciao!